Nih pohon cabe di rumah, guys. Wah, ada yang merah ya, Pop ya. Nih, guys. Tuh, merah menyala. Jadi, manfaatkan pekarangan rumah kita. Wow, dengan nanam menyala. Wow. Tanaman yang bermanfaat ya. Baik tanaman hias. Ini ataupun hasilnya, guys. Montok. Ya, cabe merah menyala. 100.000 sekilo, lumayan tuh. Tan, ambil dulu, aku Tan. Masak aja pakai dua aja, abis udah kepedesan, Pop. Oke, ini Tan, ambil dulu. Lumayan. Ambil aja, ambil. Daripada nanti pada jatuh kan, sayang. Iya, Tan. Itu. Ini pohon udah panen ketiga loh, Pop. Padahal pohonnya satu. Oh, itu aku kasih pupuk Eco Farming dari kantor. Nih. Jadi emang terbukti nyata ya, guys, PTBS emang tidak produknya memang benar-benar hasilnya memuaskan para petani. Okay. Ataupun kita yang ibu-ibu yang punya lahan, manfaatin di rumah, manfaatin ya, bunda-bunda ya. Ini ada tanaman hias di rumah juga. Ini ada pohon palem, ada pohon bougainville, udah berbunga nih, guys, bougainville-nya. Ini pohon kamboja Jepang, pohon dolar. Ini jatuhan ya, jatuh. Ya, Pop. Ini pohon melati Jepang ya, guys. Melati Jepang. Nih, wangi sekali ini, sobat channel YouTube Siman Karoma. Tante 4 biji sampai 4 biji. Iya, iya, boleh. Oh, banyak juga ya, Pop ya? Iya. Iya, itu tiap hari ada yang merah. Enak, kalau saya kan jarang makan cabai juga, jadi tetangga yang pada mau ambil aja nggak apa-apa. Alhamdulillah dapat rezeki dari tante. Amin. Makasih. Iya, kalau Popi banyak juga kan tanamannya di rumahnya orang. Iya, kembang doang. Bapak Popi rajin juga. Kembang. Ini, guys, ada pohon tanaman hias ya, warna-warni. Jadi biar menciptakan udara segar, jadi rumah kita tambah asri, sehat juga dapat, cantik. Sejuk. Rumah kita juga dapat. Maaf, Popi habis olahraga ya, iya. Sehat, walaupun kakinya sakit tetap aja semangat untuk olahraga. Nih, guys, pohon dolar. Oh, beneran itu pohon dolar? Iya, sebutannya. Ini bougainville, Pop, nih. Oke. Okay. Cantik, ini waktu aku beli masih agak kecil, tapi udah ada bunganya. Pas pulang itu rontok, terus sekarang udah ini lagi. Aku siram pakai pupuk Eco Farming semua ini, guys, perawatannya. Yang tadinya nggak sehat, nah, sekarang tiap, udah bener, tiap 2 bulan ya sekali. Waktu aku tinggal pulang kampung ke Jogja, emang sebulan kasihan banget gitu. Cuman dapat air doang, kan ada Mama Iya yang baikan untuk nyiramin. Itu kamboja Jepang. Gelombang cinta. Gelombang cinta yang di dalam rumah, di teras itu. Soalnya kalau taruh di luar, kalau kuning. Dia layu, kasihan tuh gelombang kamboja Jepang berbunga sepanjang masa. Itu enggak ada bunganya, Pop, itu ada bunga terus itu. Ini cabenya, guys, menarik sekali. Popi tadi ambil berapa, Pop? 4 biji. Alhamdulillah. Tante 4 biji, saya 4 biji. Ya, oke. Okay. Oh, banyak amat. Banyak juga ya, pakai ya, pakai satu aja. 3 hari 4 hari juga merek, Tan. Pakai satu aja pedes banget. Karena ini gede-gede, montok mie banget. Teman makan mie itu. Ah, bener. Mantap biasa. Bener. Popi libur kan hari ini, Pop? Iya, libur. Kemarin libur. Libur. Oh. Libur udah 2 minggu lebih. Oh. Besok kontrol lagi. Oke. Okay. Inilah bunda-bunda, biar kita senantiasa manfaatkan lahan yang ada di rumah kita buat tanaman ya, biar tercipta atmosfer. Ya kan, tanaman kan menghasilkan O2 yang kita hirup untuk pernapasan kita sehari-hari. Jadi tambah sejuk rumah kita, tambah asri. Oke, okay, gitu aja, sobat YouTube tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hijau rumahku, hijau.